guys, aku Tito. Kali ini aku akan mereview mesin, dua mesin oven kabinet kapasitas 10 rak, 2 pintu. Dan untuk bahan bakarnya yang menggunakan tipe gas LPG. Dan untuk yang samping kanan saya ini upgrade menggunakan kaki roda di bagian bawahnya tenor seperti ini. Dan juga upgrade menggunakan loyang berlubang dan dijadikan 15 loyang atau 15 rak. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami, serta install aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Nah, buat kalian yang ingin tanya-tanya atau terkait order pengen mesin pengering, bisa langsung chat nomor WhatsApp di bawah ini. Dan untuk di belakang saya ini ada dua unit mesin oven kabinet kapas 10 rak 2 pintu tipe gas LPG. Dan untuk materialnya ini menggunakan full stainless, bagian luarnya menggunakan full stainless. Dan di bagian atas ini terdapat kontrol panel, itu ada kontrol panel yang power, itu fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesinnya. Ada juga untuk timer, itu untuk mengatur waktu, waktunya bisa diatur maksimalnya 10 jam. Ada juga thermo control atau pengatur suhu, suhunya bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya. Dan untuk di bagian atas ini terdapat dua panel, yang warna hijau itu untuk penyalaan mesinnya dan yang warna merah untuk penyalaan pemanasnya. Dan untuk dimensinya ini berapa sih? Untuk dimensinya ini panjangnya 100 cm, lebarnya ini 60 cm, dan untuk tingginya ini 170 cm. Dan untuk di bagian dalamnya itu seperti ini. Dan untuk yang ini kan custom menggunakan loyang berlubang, jadi sudah include dengan 15 rak atau 15 loyang. Dan di bagian sebelah sini untuk yang standarnya menggunakan loyang yang stainless, jadi sudah include dengan 10 loyang full stainless. Dan untuk di bagian bawahnya itu terdapat pemanasannya, itu terdapat 3 set untuk tungku pemanas memanjang. Dan untuk di samping kanan kirinya juga dilengkapi dengan dinding berlubang, itu fungsinya untuk pemerataan suhu panas. Dan juga di bagian atasnya terdapat exhaust fan, itu fungsinya untuk sirkulasi udara panasnya. Dan untuk di bagian dalamnya ini terdapat 15 loyang, ini upgrade menggunakan loyang berlubang. Untuk dimensi loyangnya sendiri itu 90 × 43 × 2 cm. Nah, untuk mesinnya ini juga terdapat kelebihan yang sangat banyak banget. Yang pertama untuk kelebihannya ini, untuk mesinnya terdapat seleno valve. Apa sih seleno valve itu? Seleno valve adalah untuk pengaman dari gasnya. Dan untuk mesinnya ini mendapatkan garansi selama 1 tahun all spare part, free packing juga saat pengiriman. Pengiriman kami support ke seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk mesinnya ini terdapat 3 dinding lapis. Yang pertama untuk dinding bagian luar di bagian full stainlessnya, dan juga dinding bagian dalam untuk penempatan dari peredam panasnya, dan juga dinding di bagian dalam yang dekat dengan dinding berlubang. Jadi untuk mesinnya ini terdapat peredam panas di samping kanan kiri mesinnya, dan juga di bagian depan di pintunya ini. Dan pada saat pengeringan apabila terpegang oleh tangan itu tidak terasa panas, asli gak bahaya. Nah, untuk mesinnya ini bisa di custom sesuai kebutuhan ya. Dan untuk yang pertama itu customnya di bagian bawah, di bisa custom menggunakan kaki roda contohnya seperti ini. Dan juga di bagian atasnya ini bisa di custom menggunakan thermo control yang digital. Dan juga di bagian dalamnya ini bisa menggunakan custom menggunakan loyang berlubang. Kami ada juga loyang berlubang, loyang kaca stainless, dan juga loyang khusus makanan itu loyang food grade. Dan untuk bagian dalamnya juga bisa di custom menggunakan lampu UV, itu fungsinya untuk menstylekan dari material kali ya. Dan untuk mesinnya ini juga bisa ditambahi kaca di bagian pintunya ini, itu fungsinya untuk memudahkan kalian melihat materialnya pada saat pengiriman. Dan untuk kapasitasnya, kami juga memiliki berbagai macam kapasitas, nggak hanya 10 rak 2 pintu contohnya seperti ini. Kami ada juga kapasitas yang paling kecil, itu kapasitas 5 rak 1 pintu, ada juga 5 rak 2 pintu, 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, 20 rak, dan paling besarnya itu 40 rak. Dan untuk bahan bakarnya kami ada dua pilihan, ada yang tipe gas LPG, ada juga yang tipe full listrik. Nah, setelah saya jelaskan terkait spesifikasi dan kelebihan terkait mesin oven kabinet ini, langsung saja untuk cara operasionalnya. Yang pertama untuk cara operasionalnya, yang pertama bisa hubungkan dulu untuk stekernya ini ke arus listrik. Untuk daya listriknya kisaran 100 watt saja. Setelah itu hubungkan juga selang regulator ke tabung gas LPG. Dan setelah itu bisa langsung menyalakan dari tombol panelnya. Nah, untuk mengatur di bagian panelnya, kalian bisa atur dulu dari timernya. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan, maksimal 10 jam. Dan untuk setelah itu di thermo controlnya bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu konsumennya sendiri. Langsung saja menyalakan dari kompor powernya seperti ini, maka mesin sudah menyala. Untuk mesinnya ini sudah menyala, diketahui dengan dua lampu LED indikator ini juga ikut menyala contohnya seperti ini. Dan apabila kalian ini mematikan mesinnya, bisa langsung dari tombol powernya seperti ini, maka maka untuk mesin ini juga akan ikut mati atau menunggu kayak timer yang kalian atur. Dan untuk mesin ini juga dilengkapi dengan sistem overheating. Apa sih sistem overheating itu? Sistem overheating adalah apabila suhu yang kalian atur sudah mencapai batas, otomatis pemanasnya akan mati, dan di bawah itu pemanasnya akan menyala kembali. Jadi sistemnya sudah otomatis semuanya, asli gak bahaya. Kami juga memiliki berbagai macam mesin pengering, gak hanya mesin pengering open cabinet contohnya seperti ini. Kami juga ada mesin pengering pertanian, yaitu model bed dryer atau model box dryer.
ada juga yang meninggi ke atas itu vertical dryer, ada juga yang model putar itu rotary dryer, dan kami juga ada mesin pengering makanan yaitu model oven kabinet, contohnya seperti ini. Ada juga yang mesin peniris minyak atau spinner minyak, ada juga bander kebab atau pemanggang daging kebab. Dan kami juga memiliki berbagai macam mesin pengering laundry, yang pertama itu ada pengering helm, ada juga pengering sepatu, mesin penghangat ruangan sauna, ada juga tumble dryer atau model putar, ada juga lemari pengering. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga kalian kunjungi website kami serta install aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Nah, buat kalian ingin tanya-tanya atau terkait ingin order terkait mesin pengering, kalian juga bisa WhatsApp nomor di bawah ini. Sekian, terima kasih.